Conqueror Derby 4 melawan 4 yang akhirnya terjadi. Microboy menjadi tim atau menjadi pemain yang terpisah. Sembilan saja granat dilemparkan menuju ke arah Zuxi, dan Zuxi dihukum oleh seorang Lysak. Tumbang satu, knock didapatkan oleh EVOS Reborn. Momentum mereka dapatkan, namun Red Face pun tumbang kembali. Tumbang lagi Lysak, mendapatkan yang kedua. Nampaknya dari pikiran teman-teman Aliens yang harus bergerak maju terlebih dahulu. Oh no, Lysak posisinya benar-benar enak banget. Bisa nembak dari bagian atas, membuka tembakannya. Tapi Mr. Shot, memang itu ada momennya. Langsung saja melakukan penyeberangan. Mr. Shot is the moment. Sayang sekali ternyata dari EVOS berhasil untuk bertahan. Ternyata tidak, karena pikiran teman-teman Aliens juga bertahan satu persatu. Kali ini Clutch melakukan ditembak di depan bagian depan. KF nampaknya berhasil menjadi KF Esports lagi dan lagi. Kembali dia dapatkan, penting sekali pemain yang satu ini untuk Big Fam. What? Dan ternyata EVOS diobrak-abrik oleh seorang Frenzy. Dua player berhasil didapatkan Frenzy. Low health, mereka melakukan healing terlebih dahulu, tapi lebih memilih untuk melemparkan molotov ke arah bagian luar. Dan Frenzy benar-benar sabar, ketenangan yang dia miliki untuk melakukan healing terlebih dahulu. Tapi KF tahu ini adalah saat yang tepat untuk memasak granat, dan itu di akhir dari Yon. KF Esports is real. KF sudah mengumpulkan 8 dari 10 elimination yang sudah dikumpulkan oleh timnya. Dan ini dia Ceta, 1v2 situation, darahnya udah low banget, hanya bisa memanfaatkan sebuah lowground tipis. EVOS sungguh percaya diri melemparkan utilitism. Utilitism meledak lagi granat dari KF. KF Esports is real, EVOS is real, dan ini dia EVOS Roar. Battle yang ditunggu-tunggu oleh bocil Vos dan juga bocil Tron. Dikokang kembali granatnya dari arah serang Luxi. Dipredik lagi kembali netnya, tapi nampaknya masih belum bisa mendapatkan knockdownnya karena serang Microboy. Oke, Microboy! Dia mendapatkan headshot dan di follow up ternyata dari arah seorang KF. Tadi on point banget backupnya Yuhai. Ada dalam posisi proning, sebuah predik shoot namun masih belum connect sama sekali. Namun Luxi di bagian lain juga diamankan oleh EVOS. Semuanya terprediksi oleh EVOS. Pingetron dikandangin. Ini formasi sangkar burung dari EVOS. Mereka mengandangkan robotnya, gak bisa bergerak kemana-mana. Tinggal satu pemain lagi, bakal disperde begitu aja. Kali ini terbakar. Habis Pingetron pulang ke lobby. Habis chicken, terbitlah tusuk. Menyuruh fight yang terjadi di tempat yang ini lain. Genesis Dogma Gates bertemu dengan EVOS Reborn. Sebuah granat trap yang berhasil menumbangkan satu pemain, yaitu Red Face. Tiga macan datang menuju ke area dari T-Rex ini. Betul, KF low SP bakal tembakan dari seorang bunuh. KF tertakedown kembali kali ini. Ada lemparan granat laser yang bakal tersisa. Seorang diri apakah bakal berubah menjadi laser e-sport. Sudah mulai ada satu pemain yang bakal menabrak bagian dalam. Laser kembali lagi ke bagian luar. Ternyata masih ada Microboy dan juga Red Face yang tertinggal di bagian belakang. Dan booms, berhasil diamankan di boss. Unggul dari segi jumlah, tapi kali ini laser masih bermain di bagian luar. Broken wall, wow, masih bisa bertahan. Dan di boss sedikit membalikkan keadaan. Malah kali ini GD yang sudah mulai tertekan. Satu persatu sudah mulai tumbang dan hanya menyisakan seorang Satar yang masih berlari menuju ke arah sebuah shake kecil. Sudah terspot juga oleh seorang Red Face. Tadi kalau kita lihat momentum sudah didapatkan oleh EVOS Reborn. Kali ini keadaannya berimbang kembali. Satu melawan satu. Red Face berhadapan dengan seorang Satar. Tembakan demi tembakan juga ditunjukkan oleh Satar. Oh! Oleh Red Face. Dan EVOS Reborn membalikan keadaan. Bang Jamal makan gulali. Lu jual, gua beli. Ya, cakep sekali pertahanan. Wow, sangat baik sekali tracking yang ditunjukkan oleh seorang Lysak. Bakal kali ini nangkring di atas sebuah kotak dan berhasil kembali Lysak untuk mendapatkan satu knock. Confirm elimination sudah didapatkan oleh pemain-pemain EVOS Reborn. Membuat hal ini sulit sekali untuk diantisipasi, untuk diatasi oleh pemain poin. Bahkan poin dipulangkan menuju ke arah lobby harusnya, tapi masih ada satu dan tidak. Sudah pulang semuanya. Rata sudah poin di tangan EVOS. Kayaknya kali ini dari EVOS bakal langsung tabrak aja lah menuju sebuah rumah. Melihat adanya banyak yang sudah mulai bonyok juga. Ya, kita lihat bahkan granat demi granat sudah mulai dilemparkan. Ada area yang diambil oleh poin, tapi itu sangat sempit sekali pola permainan atau area yang diambil oleh pemain-pemain poin. Bahkan sebuah nades kembali meledak dan kali ini langsung penggerbakan nilai bukan. Dan itu di akhir dari nyawa koin tusun akhirnya terjadi. EVOS juga cukup dekat ternyata dengan Face Clan. Ada Mr. Five di bagian atas perbukitan dan Laser mendapatkan follow up dari bagian belakang. Red Face sudah mulai memberikan follow up-nya, bahkan KF juga join kali ini. Tiga pemain yang punya aim begitu keras tiba-tiba menabrak ke perbukitan milik Face Clan, bahkan mendapatkan dua pemain begitu saja. Red Face kali ini mengamuk dan tiga pemain sudah mulai ditumbangkan ke arah Face Clan. Ingin cabut tapi sepertinya bakal ditembakin lagi oleh seorang Laser, menembak bagian
sedang berjalan namun terlalu cepat. Dan kali ini smoke set up untuk menyelamatkan seorang KF. What a nice play dari kita. Yang sudah mendapatkan sebuah checkpoint baru dan EVOS bertemu dengan Onyx, di mana dua pemain dari Onyx bakal ditabrak oleh tiga player dari EVOS. Ada backup fire dari bagian belakang dan berhasil mendapatkan satu pemain dari Onyx. Kali ini error, sepertinya gironya error untuk menembak EVOS, tapi ternyata sebuah threat knock pun terjadi, namun dua pemain dari Onyx berhasil diamankan oleh EVOS, bahkan tiga last man standing berada di bagian rumah merah di bagian lantai dua. Red Face juga dikirimkan untuk terus memberikan pressure ke arah Sky Only yang sedang berjibaku di area tersebut, akan coba menyelamatkan seorang Jeff, tapi sulit keadaannya. Smoke sudah mulai dipop up kali ini, bahkan sudah mulai bangkit kembali pemain-pemain dari EVOS Reborn. Sudah ada 4 yang akan coba maju ke arah depan. Split yang coba dilakukan atau push yang coba dilakukan oleh pemain-pemain EVOS menuju ke arah compound yang didiami oleh seorang Sky Only, sendirian saja berada di area tersebut. Betul, Sky the last man standing harus menghadapi 4 harimau yang mendekat, dan itu dia Red Face dengan M4-nya berhasil memulangkan pemain terakhir dari Cui. Sedikit demi sedikit sudah sampai ke kompon yang dimiliki oleh EVOS. Jadi KF akan bergerak maju perlahan-lahan karena mereka butuh masuk dan setup untuk menuju ke bagian dalam dari zonanya. Dan Lizard yang akan menjadi pilar terakhir bagi EVOS dan menahan pergerakan dari Eagle Esport kali ini. Lizard masih bertahan seorang diri, dua pemain sudah meter spot, ada tembakan Linpick nipis namun masih low HP, masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown, akan melanjutkan tembakan satu berikutnya dan berhasil mendapatkan chopper. Satu sudah diamankan dan kali ini step sudah mulai terdengar, pintu bakal dibuka namun dua kali tembakan pasti dari bagian luar dan jiggle yang begitu bagus dari seorang laser berhasil mendapatkan korban berikutnya, dua tumbang dari seorang laser. Bersatu disengage sementara itu dari EVOS sampai kedatangan tabu juga akan coba dicabrak, dimana dari arah Geek berusaha untuk membombardir juga pertahanan dari arah tim EVOS. Kita melihat kali ini snipes juga langsung saja didapatkan oleh pemain-pemain dari EVOS Reborn. Geek Fam Malaysia tidak bisa bertahan di area tersebut. Kita melihat EVOS nyaman mereka berada di dalam circle-nya. Betul, Lizer sudah mulai membangun pergerakan, cukup terkikis darahnya. Dua tim tersisa dan EVOS! Dua pemain mereka bakal menabrak menuju ke RBN kali ini. Ada Red Face dan juga Microboy. Tidak jadi ngintip. Kapun diem aja, jangan ngintip. Udah diem dulu, jangan ngintip-ngintip dulu ya. Kita melihat juga dari sisi lain, Silence. Masih terus akan coba dicari dan itu dia Silence pun tersungkur ke arah tanah. Terses Kapun seorang diri saja, tapi Kapun dipulangkan. Dan ini dia, winner-winner chicken dinner didapatkan oleh EVOS Reborn. Makan saus pakai telur. Cakep. EVOS Reborn. Bigatron justru yang menemukan EVOS. Luxi dari jauh tadi menembaki dengan mini 14 dan KF tertakedown. Luxi langsung datang. Kemudian Luxi pun demikian. Red Face dari bagian belakang berikan sebuah balasan. Luxi cukup low HP namun confirm elimination terlebih dahulu dilakukan. 4-on-3 situation di mana Luxi low HP di lantai 2. Betul, dan bisa ditembak satunya dari pemain EVOS yang berada di bagian lain. Namun ternyata set out menjadi Bigatron bentar-bentar ngotot untuk tabrak arah kompon milik EVOS saat ini. Orang Microboy di dalam rumah, tapi ternyata Luxi bakal tumbang terlebih dahulu, bakal langsung dipulangkan menuju ke dalam lobby. Akan ada follow up lagi kah dari EVOS? Belum terlalu on point, ternyata masih ada backup. Dan gua kira tinggal 2 pemain dari Bigatron, tapi ternyata masih ada 3 karena satu ditinggal di belakang. Tapi ternyata tidak mengenai, seperti nggak keluar dari bagian broken wall-nya. Red Face berdansa di balik broken wall. Yuhai tertakedown lagi oleh Lizard. Luxi satu orang melawan 3. Ryzen belum bisa melakukan sebuah backup dari bagian belakang. Sulit sekali Luxi melakukan sebuah front shot. Akan ada sebuah jump shot. Lizard tertakedown. Satu melawan 2 kali ini Microboy. Jump shot karena bagian depan. Belum mengenai, maju berdua. Satu knockdown lagi kah? Belum, ternyata cuma low HP. Microboy satu peluru terakhir. Masih berdansa di sana. Dua player dari EVOS masih menjaga juga. Ryzen low HP di bagian luar juga. Luxi tembakan karena bagian dalam. Dengan M4. Masih kucing-kucingan di sini. Di balik broken wall, Basta. Ya, betul banget. Dan Luxi benar-benar memainkan timing yang sangat bagus. Tembakan bertukar jalan sepi, teman-teman masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Masih bermain dengan timing yang begitu lambat, di mana Ryzen belum memberikan backup. Reload kembali dari seorang Luxi. Masih bermain dan melihat 1-2 pemain dari EVOS yang berada di bagian dalam. Tidak ada overpick yang dilakukan. Namun Luxi akhirnya ditumbangkan oleh Red Face dan Ryzen. Sudah mulai menggerakkan vehicle-nya dengan menggunakan Dacia, bakal langsung ditabrak. Tapi Ryzen bakal menerima tembakan begitu dalam. Tabrak langsung dan masih ada satu pemain yang bertahan rupanya. Luxi yang masih butuh untuk diselamatkan. Tapi Ryzen dengan jiggle-nya, dengan menggunakan Rambo. Kali ini bakal langsung menghajar jump shoot dari seorang Ryzen dan front shoot. Sebuah gerakan yang begitu rapi dari Ryzen namun tidak bisa menghadapi Red Face. Yang akhirnya keluar dari balik sebuah tembok. Bigatron menjadi tim pertama yang dipulangkan ke dalam.